Suasana pemakaman jenazah korban tersengat listrik. Siswi Madrasah Tsanawiyah yang merupakan warga Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dihadiri sejumlah kerabat dan keluarga. Korban berinisial DAR ini diketahui meninggal akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi di salah satu rumah temannya di komplek perumahan Regensi 2 Cibitung. Korban yang saat itu sedang bermain ponsel di lantai 3 rumah bersama temannya, tiba-tiba menyentuh kabel saat hendak mengambil ponselnya yang terjatuh. Naas, korban justru tersengat hingga tak bernyawa. Sementara teman korban yang berupaya membantu justru turut menjadi korban dan masih dirawat intensif di RSUD Kabupaten Bekasi. Semasa hidupnya, korban dikenal sebagai siswi yang cerdas di tempatnya bersekolah. Sejumlah kerabat sekolah bahkan mengaku merasa kehilangan atas kepergian remaja anak pasangan dari Didik Irwanto dan Agustina tersebut. Enjoy, asik. Jadi dia teman yang baik ya? Iya. Kalau prestasi di sekolah kayak gimana nih? Dia pernah. Anaknya tuh lumayan pintar. Iya. Cepat bergaul loh, anaknya cepat bergaul. Ya benar, memang terjadi orang kesetrum lah ya. Di rumah Regensi memang dia bertamu, tapi untuk keterangan lebih jelasnya kita belum bisa pastikan. Namun kita sudah ambil keterangan dari 6 saksi, berikut perangkat RT, RW, dan saksi yang melakukan evakuasi untuk menolong. Sementara pihak kepolisian Polsek Cikarang Barat memastikan mereka telah memeriksa sejumlah saksi atas peristiwa tersebut. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga akan memeriksa korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis. Amarullah, Badar TV, Bekasi.